sejarah tanggal 1 Maret yaitu merupakan peristiwa yang sangat bersejarah di mana seorang tokoh bangsa yang bernama Soeharto pada waktu itu mampu merebut kota Yogyakarta dari kekuasaan Belanda. Walaupun hanya 6 jam, tetapi 6 jam itu telah membuka mata dunia bahwa Indonesia itu masih ada, NKRI masih ada. Kemudian dengan Kongres Kerja dan istilah NKRI kembali diumumkan sebagai negara Indonesia. Ini yang pertama. Jadi kemarin kebetulan selain ini juga dari negara betapa Pak Harto pada usia 28 tahun. Coba pernah membayangkan usia 28 tahun mampu merebut kota Yogyakarta dari Belanda. Dan pada waktu itu tidak ada handphone, tidak ada walkie-talkie, tidak ada internet, tidak ada mungkin mampu merebut dari Belanda yang jelas kekuatannya besar dari tentara Indonesia. Ini luar biasa. Satu. Kemudian peristiwa berikutnya adalah setelah yaitu setelah beliau mengalami kekuasaan dari G30 yang pertama adalah yayasan Lingkura. Saya
12.500 saja. Tapi coba tanya Pak Asep, sudah ceritanya satu hari. Bagaimana anda 12.500 itu bisa hidup dan kemudian belajar dengan baik sampai sekarang dari profesor. Yang ketiga adalah yayasan. Yang ketiga, Teres, di sini ada ketuanya Bapak Insinyur Indra. Yeah.